sebagai musisi banyak dikasih kesempatan boleh membawakan karya gue di luar Indonesia. Gue sempat idenya ini datang waktu gue lagi di Manchester di Inggris. Mereka nggak banyak tahu soal Indonesia dan nggak banyak tahu soal karya-karya kita. Mereka nggak tahu kita tuh punya musisi-musisi bagus. Begitu banyak musisi-musisi keren di sini yang bisa bawa nama Indonesia keluar. Tapi di Indonesia sendiri nggak banyak dikenal. Gimana ya caranya ngenalin Indonesia tapi dengan cara yang kreatif, yang kece, ya kayak gini lah, kayak koki masak gitu. Ngomongin korupsi tapi bentuknya begini, ternyata ada singkatannya. Nah. Saya dari Indonesia, saya berkarya buat Indonesia, dan saya senantiasa ingat sama Indonesia plus 62. Jadinya, pada saat saya posting video saya di YouTube, lagu-lagu yang berbahasa Inggris, itu sering banget orang salah menebak. Ada yang nyangka J-Flow itu dari Malaysia, dari Filipina. Ini sebuah gerakan yang mengkampanyekan itu, bahwa hey, saya datang dari negara yang keren, di negara saya ada juara-juara Olimpiade Fisika, ada juara-juara catur dunia, ada atlet-atlet luar biasa, dan kita kampanyain terus. Karena kalau bukan mulai dari kitanya yang udah bangga duluan, akan susah banget buat ngasih tau dunia bahwa kita keren.